Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya John. Iya, cukup ya untuk lawakan John Cena-nya. Ayo langsung aja kita mulai untuk gacha myth atau mitos gacha untuk bulan ini. Oke, di sini kita udah punya 664 ruby. Jadi kemungkinan saya akan buka 3 mitos gacha untuk bulan ini ya. Ya langsung aja. Yang pertama kita lihat di sini ada mitos dari Kelly Kosasi. Nah ini katanya buka gacanya pas pagi-pagi bisa dapat bagus, terus pas buka jangan dilihat. Nah ini jamnya jam berapa? Nah ini dia jawab ya, jam 8-an bang mungkin. Ya oke, langsung aja kita coba ya. Karena di sini kalian bisa lihat tuh udah jam 8 lewat 8. Wah bagus ya jamnya. Ayo langsung aja kita coba. Udah jam 8-an. Langsung kita coba aja di sini. Ya mungkin saya coba dulu untuk yang pakai gacha tiketnya. Yang 5 tiket ini udah jam 8-an kan? Ya, langsung aja kita coba untuk pemanasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa langsung dapat Conan atau ya teman-temannya Conan. Ya, ini kita nggak lihat ya. Kalau kalian nggak percaya saya nggak lihat. Ini saya lagi tutup mata sekarang nih dan juga dipakai selir ya biar matanya tertutup. Oke ini kita nggak lihat tapi kita nggak bisa tahu apa-apa, nggak bisa mencet, jadi mungkin kita langsung oke aja. Gimana nih okenya? Kita di sini ya, ini kita ke tim, kita coba lihat. Kita buka mata udah ya. Dapat apa tadi? Wah, ternyata cuma dapat Choni. Choni yang Indian Choni ya. Ya udah nggak apa-apa, langsung aja kita coba lagi untuk gacha mitnya yang tetap yang sama dari Kelly Kosasi ya. Langsung aja kita coba lagi untuk gacha mitnya karena udah jam 8-an dan bukanya jangan sampai dilihat. Yuk. 300 ruby kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nggak ngelihat apa-apa. Udah nutup mata. Bagaimana kita oke-nya ini nanti? Ya, ini kita dapatnya apa ini? Ya, ini saya nggak lihat ya. Bakal di oke aja. Oke. Ini dapat apa? Kita nggak lihat masih. Ini juga masih dapat apa kita nggak tahu. Iya terus saja. Terus dan apakah udah dapat semua? Langsung kita go to team aja nih. Oke. Ya ini kita udah buka mata. Dapat Anita. Ini Ai ya, Ai Habar. Tapi di sini namanya Anita Hailey. Ya udah nggak apa-apa. Ternyata lumayan berhasil untuk gacha mitos kita yang pertama kali ini. Ya memang yang bagus cuma satu, cuma ya nggak apa-apa. Lumayan bisa dapat Anita Hailey atau Ai Habara ya. Kalau misalkan kalian pernah nonton manganya, manga ditonton, animenya maksudnya. Oke. Ya, mungkin langsung aja lanjut untuk gacha meet kedua. A few moments later. Ya, oke, jadi kita lanjut lagi untuk gacha mitos kali ini. Ya, di sini kalian bisa lihat ya untuk ruby saya nambah. Nambah jadi 394, yang tadinya 364 jadi 394 karena ada hadiah dari PVP. Ya, ini saya ngerekamnya terpisah dengan yang tadi ya. Soalnya di sini kita punya gacha mitos yang kedua yaitu dari Rizky Alfat. Dia bilang, "Bang, gua gacha jam 12 malam. Gachanya 50 ruby. Dapat langsung Gladiator Moon Ultra Lang, Bang." Ya. Jadi untuk Gladiator Moon Ultra, ini maksudnya mungkin superhero moon ya. Ya, jadi mungkin kita tunggu aja sampai jam 12. Di sini sudah jam 2, sini masih jam 11.50, jadi kurang 10 menit lagi.
Oke, jadi kita tunggu dulu ya. It's 12 o'clock. Nah, ini sekarang kalian bisa lihat ya, waktu udah menunjukkan pukul 11.59, yang artinya 1 menit lagi kita bakal buka gacha 50 yang ini, yang spesial sama juga 6 sampai 8 ya. Jadi mungkin kita bakal buka pakai gacha tiket dulu, nanti kalau misalkan gagal kita coba pakai 50 ruby. Oke, kita lihat di sini masih 11.59, kurang 1 menit. Ya nggak nyampe 1 menit sih, paling 30 detik lagi. Ya, jadi setelah gacha 50 ini kita akan buka gacha 300 ya, dan itu juga gachanya saya yang pilih ya. Jadi bukan yang cepat-cepatan kemarin, ini karena mitosnya sangat unik, makanya saya bakal pilih untuk gacha terakhir ini. Saya simpan ya. Wah, kira-kira dapat apa kita? Iya, di sini udah jam 12. Kalian bisa lihat kita bakal buka dulu pakai gacha tiket yang pertama. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa dapat Conan atau Kaito. Yuk, dapat apa kita? Dapat Abdullah. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini masih jam 12. Oke, okay, masih jam 12 ya. Berarti kita masih punya satu kesempatan lagi untuk buka yang gacha satuannya ini 50 ruby. Masih jam 12. Kita lihat apakah mitosnya ini benar. Iya, nggak ada di skip sama sekali ya, jadi kita boleh lihat juga dapat apa. Dapat, wow, mantap juga, lumayan. Dapat Ultra Leonard yang bintang 7. Ya, bagus, bagus. Cuma ya nggak terlalu jelek, nggak terlalu bagus juga, jadi sedang-sedang aja. Oke, langsung lanjut ke gacha kita yang terakhir. Ya, jadi di mitos gacha yang terakhir ini saya ambil dari Ramadhani 123 atau 123 Gaming ya. Di sini dia punya mitos. Nah, mitosnya ini seperti ini. Bang, saya punya mitos gacha. Satu, pertama remove semua hero abang, dua pakai hero grade 1 apa aja, tiga terus abang ke tempat battle yang biasa, empat baru balik lagi ke home, 5 baru abang keluar dari game terus masuk lagi, 6 terus gacha, 7-nya cancel 4 kali pas ke 5 baru beli. Wah, sama ini kayak gachanya si Naruto. Dan yang ke-8 skipnya pas itu, skip pas itunya buka mulut. Oh ya, jadi pas ada, karena gachanya ada ngeluarin bola, itu pas buka mulutnya langsung di skip. Coba ya bang. Oke, kita bakal coba. Jadi yang pertama langkahnya kita ke tim dulu ya. Lalu kita remove semuanya. Yuk, di remove. Ini sama tim B-nya juga saya remove ya. Oke. Lalu pakai hero grade 1. Satu biji aja katanya. Kita lihat. Hero grade 1. Loh. Oh, ini nih, grade 1. Kita pakai apa ya? Pakai ini aja nih. Ranger yang paling hebat. Mana tuh? Oh, ini nih. Kelewatan. Brownie. Wah, ini ranger favorit nih waktu pertama-tama main Land Ranger. Oke, langsung terus balik lagi ke tempat battle. Wah, padahal ke tempat battle dulu yang biasa ya. Mungkin saya pikir ini main stage ya. Oke, kita ke main stage dengan Bruni. Oke. Udah ke main stage, terus kita balik lagi ke home. Oke, balik ke home. Baru abang keluar dari game. Yuk, kita keluar dulu dari game. Nah, kita udah keluar, kita masuk lagi. Ya, ini mungkin saya cepetin aja ya, biar nggak lama. Nah, ini kita udah kembali ke game, dan langsung aja kita langsung masuk ke gacha lagi. Habis itu cancel 4 kali, baru pas yang ke-5 dibeli. Oke. Okay. Ini sama seperti
Uzumaki Naruto, jika kalian ingat di Gacha-mate yang pertama ya. Ya, agak lama. Kita tunggu aja. Nah, sip. Dan ini nih, kita ambil yang 300. Skipnya 4 kali, pas yang kelima baru beli. Kita yuk, hitung sama-sama yuk. 1 2 3 4 dan yang terakhir ini yang kelima. Nah, oke. Okay. Dan skip pas itunya buka mulut. Wah, itunya buka mulut. Nah, Sphinx-nya ini ya, Sphinx Hali ini buka mulut. Kita skip. Ya, kita skip langsung. Ya, dapat Rocket V-Moon. Lumayan. Karena kita nggak punya. Ayo. Siapa lagi abis ini? Dapat Master Dumpy yang bintang 7, bukan Ultra. Lalu dapat Rocket V-Moon lagi. Ya. Dapat Rocket V-Moon, terus dapat Pianis Boss. Lalu dapat apa lagi? Ayo Conan, Conan. Conan mana Conan? Kolektor Abdullah. Kolektor Abdullah lagi. Ya, dapat apa lagi abis ini kita? Little Hero Brown dan yang terakhir, waduh, kacau ini, kacau gacanya. Yang terakhir kita dapat dapat Karate Cici. Ya, kali ini gagal untuk gacha kita. Tapi enggak apa-apa, yang pertama tadi kita sempat berhasil ya, kita dapat Ai atau di sini bilangnya Hailey. Jadi kalian bisa lihat ini hasil gachanya. Nih. Wah, banyak zong ya. 3 dapatnya Rocket V-Moon. Ini 1 Brown beda sendiri. Little Hero Brown. Dan ini dapat Leonard juga bintang 7. Dan kita dapat Anita ya yang tadi ya. Ada Junko juga. Enggak ada Ultra, cuma enggak apa-apa. Yang penting kita udah nyoba untuk gacha mitos kali ini. Oke, jika kalian mau nyoba mitosnya sendiri, mungkin bisa langsung kalian coba sendiri ya. Kalau misalkan kalian punya mitos-mitos lain ataupun pernah dengar cara mendapatkan gacha yang baik dan benar, langsung aja taruh di komen di bawah ini ya. Terima kasih sudah menonton. Silahkan like jika kalian suka. Subscribe untuk video Line Ranger lainnya. Terima kasih. Jangan lupa di-share ke teman kalian kalau ada mitos gacha yang baru. Wah. Oke, kalau begitu terima kasih. Sampai jumpa. Dadah.